Pria asal Huntingdon, Inggris itu menikahi gadis asal Dukuh, Desa Gubuk, Kecamatan Cepogo. Akad nikah pemuda 32 tahun dilangsungkan di Kua, Kecamatan Cepogo, Rabu, tanggal 28 Februari tahun 2024. Proses ijab kabul berlangsung sederhana dan penuh khidmat dipimpin Kepala Kua Cepogo, Saiful Anwar. Saiful Anwar juga yang menjadi wali nikah Nurul Kusumaningrum. Karena memang, ayah Nurul sudah meninggal dan tak ada saudara laki-laki dari sang ayah. Setelah seluruh dokumen lengkap, dan syarat nikah terpenuhi, Saiful lalu menyampaikan khotbah nikah. Saiful lalu mengucapkan kalimat ijab dengan dua bahasa, bahasa Inggris dan Indonesia. Karl Harris kemudian menyatakan kalimat kabul. Dua orang saksi kemudian menyatakan sah. Kedua mempelai pun nampak bahagia. Nurul pun nampak bahagia setelah sah menjadi suami bule. Dia mengaku kenal dengan Karl yang kini menjadi suaminya sejak 2019. Okay.